Shalom Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu oleh kena anugerah berkat penyertaan Tuhan dan Roh Kudus akan memampukan kita di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Amen. Topik renungan kita adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Pertama dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 6 dalam NIV. But when the kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, He saved us not because of us, but He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom He poured upon us richly through Jesus Christ our Savior. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kemurahan Tuhan, Tuhan melakukannya untuk keselamatan jiwa kita. Dia yang inisiat melakukannya. Di dalam Mazmur 117 ayat 2, ini juga yang Mazmur yang terpendek juga di dalam Mazmur, 2 ayat saja. Di dalam Mazmur 117 ayat 2, For His loving kindness is great toward us, and the truth of the Lord is everlasting. Praise the Lord. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dalam NIV versi Alkitab versi Bonyo, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa. Sanjunglah Dia, hai kamu semua umat manusia. Karena kasih setianya melimpah kepada kita, dan kesetiaan Tuhan kekal selama-lamanya. Pujilah Tuhan. Kemurahan Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam Psalm 63 ayat 3, Because your loving kindness is better than life, my lips will praise you. Because your loving kindness is better than life, my lips will praise you. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, from everlasting to everlasting. Di dalam Psalms 103, But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children. With those who keep His covenant and remember to obey His precept. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya
atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya yang dan yang ingat untuk melakukan tita-titanya. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi mereka yang takut kepadanya dan kebenarannya sampai anak cucu. Kepada mereka yang mematuhi perjanjiannya dan kepada mereka yang mengingati ajaran-ajarannya. Dari kekal sampai kekal, from everlasting to everlasting, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, bagi mereka yang takut kepadanya, yang menghormati Dia, dan kebenarannya sampai kepada anak cucu. Anak cucu kita, kepada mereka yang mematuhi perjanjiannya dan kepada mereka yang mengingati ajaran-ajarannya. Hidup manusia seperti rumput, seperti bunga di padang, begitulah dia berkembang. Angin meniupnya, maka tiadalah dia lagi, dan tempatnya dahulu tidak mengingatinya. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi mereka yang takut kepadanya dan kebenarannya sampai anak cucu, kepada mereka yang mematuhi perjanjiannya dan kepada mereka yang mengingati ajaran-ajarannya. Haleluya. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. The wind blows over it and it is gone, and its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with us. It with us who fear Him and His righteousness with our children to dream. With us who keep His covenant and remember to obey His precept. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi kita yang takut dan menghormati Tuhan dan kebenarannya, kebenarannya sampai kepada anak cucu kita, pada kita yang memahami perjanjiannya dan pada kita yang mengerti ajaran-ajarannya. Oleh anugerah Tuhan, kemurahannya sampai kepada kita pada kemurahan anugerah Tuhan, selamatkan kita, lindungi kita, jaga panjang hidup kita di dunia ini, karena Dia Allah kita yang sanggup menolong memelihara kita, tubuh, jiwa, roh kita. Kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita empunya, kita miliknya, anak dan cucu kita. Keyakinan kita adalah kemurahannya, kasih setianya, kesetiaannya kepada firman-Nya. Ia akan melanjutkan melakukannya, karena itulah kehendak-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Emmanuel, Tuhan berserta kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Stay safe, stay connected, stay protected, stay close. Sampai bertemu lagi dalam topik renungan yang lain. Pastor Lennon signing off. Amen. Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagimu Tuhan Allah kami Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amen.
will stand against the king. No one can, no one will. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh, this is the one I love. Sing.